yang kupunya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bobby Priyantika. Jangan lupa ya, buat teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Kali ini saya mau prank di daerah Bondowoso nih. Kebetulan saya bakal bareng sama teman saya dari Bondowoso juga sih, namanya Dani Longor. Rencananya lokasi pranknya di sih. Kali aja ada orang pacaran, asal ada perempuannya juga. Saya mau bikin baper sih rencananya. Gimana kelanjutannya? Dari bensin itu? Iya, dari bensin itu. Saya boleh ngecek temen saya gak? Ini soalnya dari jauh, motor saya gak ada bensinnya. Iya, soalnya dia gak tahu daerah sini, daerah Bondowoso. Iya, boleh ya? Ya nanti saya kasih bensin dulu. Gak apa kan? Oh, boleh. Kasihan dia. Mau dulu, ya. Kita tinggal dulu ya. Kenapa? Dari mana? Dari Madura saya, Mbak. Andi. Andi, oh iya. Yes. Dari tadi? Udah, dari tadi, ya. Ke sini liburan apa gitu? Enggak sih, cuma main-main aja 3 hari. Kita kan rencananya mau ke Banyuwangi tuh. Oh. Sama teman. Dekat lah dari Bondowoso ke Banyuwangi. Oh iya, dari mana? Dari ya? Dari mana? Dari Madura. Dari Madura. Puasa, Mas. Ah. Banyak puasa. Puasa, Mas. Puasa. Sekalipun ini dari mana? Dari ini sih, dari terminal dijemput sama teman. Soalnya kan dari main kita. Main-main aja ke ini Bondowoso. Cuma enggak tahu sih daerah Bondowoso ini. Tadi bingung juga kan, bensinnya mati di sana. Jauh. Kenapa? Jauh. Iya, jauh lumayan, capek juga sih. Aduh. Mana ribut sama gitar lagi. Gitar, tas. Posisi ya, Mas ya. Kenapa? Posisi. Ya enggak, cuma mau patrolan aja nanti di rumahnya teman. Sekalipun enggak tahu main gitar sih. Lagi aduh. Berapa lama nanti? 3 harian paling, 3 harian langsung balik lagi ke Madura. Rencana 1 hari di sini terus ke Banyuwangi. Perkiraan 2 hari lah ke Banyuwangi langsung balik. Enak juga ya, tenang di Bondowoso ya. Baru pertama sebenarnya kenalnya sama temen sih dari sosial media itu, baru pertama kali kenal ya udah main-main kesini. Kebetulan kan juga ada acara di Banyuwangi, ada acara sekalian juga mau ini sih info, ada audisi katanya Mas. Iya, audisi menjelang bulan Ramadan. Ya saya kan gimana ya, pengen maju juga sebenarnya Mas, bawa gitar kan nggak tahu ya bisa nyanyi apa enggak, ya udah ikutan aja. Gimana? Saya minta pendapatnya Mas sama Mbak nih. Kenapa? Enggak kan, daripada sepi kayak gini kan sembari nunggu teman saya gitu ya kan. Saya bawa gitar, gimana? Nyanyi minta pendapatnya Masnya sama Mbaknya, bagus atau enggak? Kebetulan kan pengen ikut audisi saya. Boleh sih Mas. Tapi gugup saya Mbak. Boleh. Gak keganggu kan? Silahkan. Gak apa-apa. Maaf Mbak. Ngantol di sini. Kenapa? Ini kan 3 hari gitu. Kalau bawa selemari itu biasanya 1 bulan.
guys. Iya. Dinilai ya. Nanti gimana-gimananya, bagus enggak bagusnya terserah masnya deh. Mbaknya mau nilai sarannya jelek, bagus. Ya, boleh. Di mana saya? Grogi. Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintamu. Biar rinduku sampai kepadamu. Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar memeluknya suka, apamu juga melarang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Apa sih? Enggak. Emang kenapa, Mas? Enggak, kayaknya banyak-banyak belajar. Daripada udah terlanjur, mumpung belum nih, saran aja sih ya. Mending enggak usah, Mas. Mending belajar dulu. Mending banyak-banyak belajar dulu gitu. Karena emang, Mas, kalian dari tapi, jauh-jauh kan. Tapi kan dulu. Yang penting pengalamannya, Mas, meskipun Modal pengalaman dong. Mana bisa, Mas. Kali lagi aja, ya gak apa ya. Tapi serius, jangan kayak tadi. Iya, tergantung sih. Dari tadi soalnya gak minum, Mbak. Gak apa. Ya tadi bilangnya belum minum. Entah dikit minum, ya. Minum aja, Mbak. Buka aja gak apa. Haus, jauh. Enak, manis. Enak. Ya, habis itu. Padamu.
Bentar. Ada apa nih? Senyuman indahmu meruntuhkan angkuhku. Kau tahu ku cinta padamu. Kau tak butuhkan cintaku. Keren. Ya. Ya, itu sih jelek ya. Enggak juga sih. Kenapa tadi waktu pertamanya nyanyi jelek banget? Ya mungkin karena minum ini kali, Mbak. Iya, kan belum dicoba minum juga. Enggak, buka puasa tadi enggak buka sama sekali, ngedorong tahu enggak, sumpah. Belum buka puasa. Belum. Mau beli makanan? Mau? Enggak usah, bentar lagi juga makan kok, Mas. Mau enggak? Enggak, bentar lagi juga makan. Kalau maksa enggak apa-apa. jangan. Aku gila padamu. Dulu aku memang gila. Aku gila sama mbaknya, Mas. Udah nangis sih. Mbak, maaf ya ngeremoti. Iya. Tadi ngomong nonar kan? Enggak. Dikira apaan, Mas? Keren. Kenapa? Keren. Habis ngapain, Bu? Nah kan, awan rencananya mau ke Bondowoso dulu kan, mampir. Iya. Ya kan ke Banyuwangi kita kan ikut audisi di antar sama Mas ya. Nyoba aja dulu. Kamu nyoba nyanyi tadi. Iya. Ngomong dia tadi. Enggak. Ya udah. Ayo. Makasih banyak ya, Mbak. Udah. Mbak, makasih ya, Mbak. Waktunya. Iya, makasih banyak. Ya, juga udah malam kan. Besok langsung mau ke mana? Ke Banyuwangi. Banyuwangi terus. Ya audisi tadi kan bilang audisi. Ya, audisi. Mbaknya suka lupa sih. Barusan dinyanyiin sama aku tuh. Jadi baper. Sem-sem kali tadi. Ini siapa? Oh, ada kirain pacaran. Enggak. Sama kakak saya. Enggak apa-apa sih. Untung jadi adeknya, Mas. Siap, Mas. Makasih ya. Udah, makasih, Mbak. Langsung balik ya. Ya, makasih, Mas. Mbak. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Kenapa? Balik ya apa? Ke mana? Ke Madun? Nah, ya. Tahu enggak tadi yang nyanyi itu siapa? Andi. Namanya Andi lah. Oh, emang udah familiar tak sama suaranya itu? Pas terakhir nyanyi Mira Santika tuh kayaknya kenal deh kayaknya. Yeah. Kayak pernah dengar tapi. Oh, kayak pernah dengar. Pernah dengar gitu. Tapi siapa? Kayak yang kenal itu Bobby Berliandika dari tahu? Oh, itu kan bisa ekspektor. Iya, benar. Oh, jadi itu yang nyanyi tadi, Mas. Oh, makanya kayak pernah denger gitu kan. Familiar aja. Iya. Gitu. Nyanyi bersantika lagi. Gitu. Iya, tadi itu yang nyanyi. Siapa gila aja ya? Oh. Kita lagi nge-prank. Bob. Iya, yeah, itu Bob. Udah bilang ya? Iya, jadi kita lagi ngeprank di sana tuh. Di sana apa? Di sana soalnya ada kamera. Ada kamera. Maaf ya, Mas, kita lagi ngeprank tadi di Eventer itu kan. Iya, dulu sih 2015 juga ya. Iya. Kok aku jadi gugup ya, Mas? Enggak, Mas, cantik, Mbak. Jadi tadi ngerayu-ngerayu ya. Tadi ngerayu-ngerayu. Banyak guru. Wah, soalnya tadi sempat kaget sih tadi. Sempat kaget juga tadi sama suaranya. Stresnya tadi. Mas Bobby. Iya. Kapan datang? Pagi ya, Mas ya. Oh, dari mana ini? Kok tahu? Itu Bondo ya? Iya, sempat lihat Mas di apa? Eventer ya. Betul. Ayo ngopi, Mas, di dalam ada kopi. Di
bisa ngopi gratis. Bisa. Bisa. Enggak, di sini juga ada yang dikasih sama Free. Wah, dia langsung dapat gratisan. Jangan lupa ya buat teman-teman subscribe, like, comment dan